putri Jasmine yang tergabung di kelompok kesempurnaan, yakni yang meraih 5 yes dari juri berhasil lolos dari babak eliminasi 1 Indonesian Idol Special Season. Di babak tersebut, Putri membawakan lagu Jealous Labyrinth. Saat keputusan juri, Putri Jasmine dan Femilia dipanggil belakangan, sementara 3 rekan mereka yang lain telah dipastikan lolos. Sempat khawatir salah satu dari kedua peserta cantik ini akan pulang, namun juri memutuskan kedua berhak melaju ke babak selanjutnya. Putri Jasmine bernama lengkap Putri Maulida Jasmine yang lahir di Jakarta 3 Juli 1998. Ia tercatat sebagai wisudawan terbaik program sarjana pada wisuda lulusan gelombang 2 tahun akademik 2019-2020 di Universitas Pajajaran 4-5 Februari 2019. Putri adalah lulusan program studi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD. Ia berhasil menempuh masa studi selama 3 tahun 5 bulan. Bukan hanya fokus sebagai mahasiswi, ia juga tercatat meraih prestasi di tingkat lokal hingga mancanegara. During the conference, our delegation also had the opportunities to present our country and the cooperation between Indonesia and India. Putri terpilih sebagai juara harapan 1 ajang Abang None Jakarta Timur 2019. Sementara, di tingkat internasional, Putri pernah mewakili delegasi Indonesia di ajang Second ASEAN India Youth Summit di India 2019. Jasmine juga mengikuti sejumlah organisasi di luar kampus, seperti Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD dan Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Chapter 4. Just bullshit. Oh, I don't gotta know if you take it. Let's let you know bad wounds vacant. No one's gotta know just how sensitive you believe.